Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Abu Habibi Usman. Pada video kali ini saya mau upgrade RAM atau mau menambahkan RAM untuk PC Dell 7010. Untuk saat ini PC-nya sudah PC-nya itu ada 8GB DDR3 ya teman-teman. Dan kebetulan di sini slotnya ada banyak, 1-4, jadi ada 4 slot baru dipakai itu 1 slot ya. Yang 8GB harusnya kita bisa lihat di sini ya teman-teman. 8GB 1600 MHz. Nanti saya akan mau tambahkan kembali 4GB ya. Kebetulan di sini ada kantor, ada tambahan DDR3 yang lagi nganggur, jadi saya tambahkan 4GB DDR3 1600 juga ya teman-teman. Oke, habis itu kita akan shutdown terlebih dahulu untuk kita tambah RAM-nya. Oke, ini kita bongkar terlebih dahulu Dell 7010 ya teman-teman. Kalau DPS sudah udah masuk baru kamu bayar ongkir. Yang berempat doang ya? Sama apa? Sengaja. Yang bangun ke saya kemarin kamu minta bukan? Ini masa malu terus jalannya semua. Nah, ini teman-teman, untuk penambahan RAM itu ada di belakang si SSD dan CD-ROM ya. Jadi kita harus bongkar dulu seperti ini saja sih, tidak bongkar semuanya. Lalu disini ada kelihatan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 slot yang bisa kita tambahkan ya. Ini DDR3 semua, jadi kita akan tambahkan satu DDR lagi ya, satu VGA lagi. Kita tambahkan 4GB DDR3. Bos, buku sudah jalan belum balik ya bos? Yang di toko kemarin. Belum. Oke, kita nyalakan kembali PC-nya. Oke, ini sudah login. Kita lihat di Task Manager performance. Nah, ini sudah masuk ya. Sudah 12GB DDR3 sudah masuk, penambahan 4GB-nya dan slotnya tinggal 2 lagi. Nah, ini slot yang masih kosong itu slot 1 dan slot 4. Ini kita kelihatan ya, slot 1 dan slot 4 yang sudah kepakai 2 sama 3. Dan untuk prosesnya ini masih 16% ya, masih bisa banyak space yang harus kita sparekan ya, ada 9GB. Ini insya Allah bisa mengcover semua pekerjaan dari resepsionis di Bondor ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sedikit tutorialnya dari saya penambahan RAM untuk Dell 7010. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.